itu disuruh melaksanakan itu. Ada yang ketiga adalah sen seperti sekret, ya, administrator dan pengawas yang dilaksanakan pertahanan pelaku. Jadi disuruh melakukan evaluasi terhadap prosesnya, datanya, ini SK 153 ini, ya. Hasil evaluasi dibahas kembali bersama pejabat yang berwenang dan melibatkan pejabat lain seperti gubernur, ya. Jadi sekda ini disuruhkan itu kemudian melaporkan kepada gubernur dan melibatkan wakil gubernur, gitu ya. Berarti lima ini bukan yang termasuk ada masalah.